Nah, jadi dari kemarin-kemarin banyak yang nanya saya pakai sein apa. Seinnya udah tak ganti. Dulu kan pakai sein jalu. Sekarang udah tak ganti pakai sein tempel seperti ini. Dulu pakai sein yang ini. Dulu pakai sein jalu yang seperti ini. Dulu pakai sein jalu seperti ini. Tapi sekarang tak ganti pakai sein tempel ini. Sen tempel. Nah, sih, tak bukain. Jadi ini sen tempel merek GMA. Ini warnanya biru. Ada yang warna orange juga, ada warna biru. Ini kabel dua-dua. Ini tuh tinggal colok aja universal all motor gen. Jadi tinggal menyesuaikan kabel bawaan motornya aja. Nanti tak tunjukin cara pasangnya. Untuk nyalanya seperti ini. Nyalanya warna biru dan ini cukup terang, walaupun siang hari tetap kelihatan. Siang hari tetap kelihatan. Untuk siang hari tetap kelihatan. Dari depan ya kelihatan, dari samping lebih kelihatan lagi. Jadi cara pasangnya tadi kan ada dua kabel ya. Ada kabel merah sama hitam. Merah kan ya, merah sama hitam. Yang kabel ini sen yang sebelah kiri, yang kabel hitam itu nyambungnya ke yang kabel warna hijau. Tuh ya, bisa dilihat. Hitam nyambung ke hijau, sedangkan yang kabel merah nyambung ke kabel warna oranye. Nah, bisa dilihat. Nah, kabel hitam nyambung ke warna hijau. Kabel merah nyambung ke warna oranye kayak gitu. Jadi tinggal dicolok aja, karena colokannya bentuknya seperti ini. Tinggal dicolok aja. Dan untuk sebelah kanan kabel malah ucul. Bentar. Kabel yang merah nyambungnya ke merah ke yang hijau. Merah ke yang tuh kabel merah ini. Nyambungnya ke yang itu tuh, bukan hijau sih, jutoska. Untuk yang hitam, kabel hitam nyambungnya tuh ke sini, ucul. Yang hitam nyambungnya ke yang kabel warna hijau. Nah itu, hitam nyambung ke kabel warna hijau. Hitam nyambung warna hijau. Oke, seperti itu. Jadi cara pemasangannya mudah banget. Untuk yang di sini tinggal di baut aja. Tinggal di bautnya ini panjang, nggak nabrak, nggak, tenang aja, nggak perlu dipotong. Jadi udah include sama ininya tadi kan, bisa dilihat. Jadi tinggal pasang aja. Oke. Langsung tak pasang headlampnya, gimana hasilnya? Pas dipasang hasilnya seperti ini. Ya agak keluar dikit dari ininya, nggak pas. Tapi nggak perlu nyowak. Kalau teman-teman mau nyowak ya silahkan nyowak. Kalau nggak dicowak kayak saya nggak apa-apa. Ini nggak tak cowak. Tapi ya agak nggak pas dikit ya. Nggak pas sama dudukan yang orinya ini. Tapi aman, kenceng. Yang penting dibaut kenceng yang dalamnya. Nah kalau mau dicowak seperti ini, kemarin saya nyoba dicowak dikit tapi malah nggak rapi kayak gini. Sennya biru ya. Flashernya harus ganti. Flashernya harus ganti. Pakai flasher yang setelan. Kalau pakai flasher ori nggak bisa kedip karena ini LED. Coba dari depan tuh ya kelihatan yo. Tuh. Kalau misalnya ngesen kelihatan. Walaupun warnanya biru tapi cerah. Nah, jadi seperti itu ya untuk review dan cara pasang sen tempel di All CP ini Universal All Motor. Misalnya mau dipakai di belakang bisa, sebentar tak di nek di belakang tak gimana. Nek di belakang ya kayak gini. Ini kepanjangan bautnya harus dipotong. Kalau di belakang mungkin kurang lebih seperti ini, kurang lebih. Yo masih kelihatan kok kan plat nomornya di bawah, ini di atas. Kalau mau ditaruh di belakang kayaknya malah pas kayak gini, tapi ini harus dipotong. Oke, jadi seperti itu tadi untuk review dan cara pasang
sen tempel di Old CP. Dulunya saya pakai sen Jalu, sama-sama bagus kalau menurut saya, tapi kemarin saya nyoba pakai sen tempel dan hasilnya yo 11-12 lah untuk tampilan sama-sama bagus. Jadi saya juga ready stock, yang mau order silahkan DM Instagram saya di @noromotovlogstore, siap kirim-kirim pastinya. Oke, see you next video, sampai sini dulu, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.